Aji Santoso memberikan instruksi pada para pemainnya untuk latihan dengan keras. Kita di sini, work hard ya, saya tidak mau kamu ada yang komplain, kalau kamu komplain, kamu teriak-teriak okay, no problem, tapi kamu harus tetap lakukan, ucap Aji Santoso. Lebih lanjut, pelatih asal Kabupaten Malang itu memberikan motivasi pada para pemainnya. Untuk sukses tidak ada yang mundur, untuk sukses tidak ada yang pelan-pelan. Anti-anti Aji Santoso soal tak mau mendengar komplain hingga tak mau pemainnya mundur seakan menggambarkan kerasnya latihan yang akan dilakoni para penggawa bajul ijo. Ia memperingatkan pada para pemainnya untuk lakukan saja apa instruksinya. Apapun latihannya, terima dan jangan banyak komplain. Saya tahu kapan kamu capek, kapan kamu istirahat, saya tahu karena saya juga pernah jadi pemain, ungkap Aji Santoso. Setelah instruksi dari Aji Santoso tersebut, para pemain pun terlihat langsung melakukan latihan keras. Meski keras berlatih, namun para pemain Persebaya Surabaya juga tak lupa dengan sisi tertawa untuk mencairkan suasana.